Pasukan Sriwijaya FC menggelar latihan perdana di Stadion Atletik Kompleks Olahraga Jakabaring Palembang sebagai persiapan menghadapi kompetisi Liga 2 2022. Latihan diikuti 17 pemain Sriwijaya FC. Listiadi, pelatih Sriwijaya FC, menerangkan, di awal latihan ia fokus pemulihan fisik serta ketahanan. Hingga akhir Juli, fokus latihan Laskar Wong Kito masih pada fisik, yang akan dilanjutkan uji coba pada Agustus mendatang. Ya, persiapan kita sambil menunggu jadwal. Ya, pertama kita persiapannya sampai bulan Juli ini kita mencari starting 11 atau pemain yang bagus, pemain yang cocok untuk tim Sriwijaya. Kemudian kedua, peningkatan daya tahan. Baru nanti masuk Agustus kita pemantapan tim dengan uji coba. Latihan perdana Laskar Wong Kito juga diikuti beberapa pemain-pemain uji coba. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.